And action. Perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya tuh syuting hari ini nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu. Kawanan aku mas. Hari ini kita membuat scene pernikahan. Jadi ceritanya adalah Mendung sama Udan ini sudah bersatu di lagu Udan ketemu Mendung. Mendung ketemu Udan. Mendung ketemu Udan, wujud kebayangan. Sudah bertemu di situ. Terus kita ceritakan beberapa bulan setelahnya itu mereka melakukan pernikahan. Terus nanti kita hari ini akan ajak jalan-jalan mempelai itu dengan menggunakan full baju pengantin. Halo, hai semuanya, apa kabar? Baik kan? Ikuti karya-karya saya dan sama teman-teman dari GAS, ada Mas Bagus, Mas Dika, Mas Soba dan Terkecu dan semuanya teman-teman kawal terus ya sampai akhir dari lagu ini seperti apa. Nah, ini adalah kelanjutan dari Mendung ketemu Udan. Jadi udah ada Mendung tanpa Udan, Udan tanpa Mendung, Mendung ketemu Udan, dan ini adalah lagu proses mulai serius Mendung Udan terus terang. Janur kuning kembar mayang. Dan ini lagi scene sakral, mengucap janji suci. Semoga ini bisa menggambarkan peristiwa tentang bagaimana proses perjalanan orang yang serius dalam memperjuangkan cintanya. Wah, seperti itu. Semoga lagu ini juga bisa mengobati atau menjadi semangat teman-teman ini. Gitu. Perjalanan. Ya kan, dihayati bener orang yang di depan ini yang akan kamu musuhi seumur hidup. Ya enggak. Ini orang yang akan kamu cintai seumur hidup. Jadi hikmat ya. Oke, kamera. And action. Hari ini syuting buat video klip Mendung Udan terus terang dan baru aja melangsungkan prosesi akad nikah. Alhamdulillah sudah sah. Gimana mas? Semoga pernikahanku. Semoga tidak langgeng dan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Daripada yang sudah juga. Aku tuh pengen menikmati dan mendalami peran, tapi tuh kalau sama kuku tuh susah. Tadi mengguyu-guyu tuh loh. Tadi tag-nya sampai 3 kali apa 4 kali ya untuk akad nikah. Hambu ngono kuwi. Kok yo grogi koyo niki. Rupane marah yang guyu. Untung aku sapusan. Nek tenanan kan ganti hari toh. Sini. Sini sayang. Sayang. Somsa amat sih. Susah seneng neng sandiku. Kita akan pindah ke daerah Kota Gede. Kita akan menyusuri gang-gang kecil dan nanti kita akan menuju ke pasar. Nah, niki. Enggak maksudnya lagane iki lho. Aman. Oke.
sambil ngobrol apa kita tuding kanan. Bagaimana ini hujan saudara-saudara? Tidak apa-apa. Sesuai lagunya ya, konsekuensinya kita syuting berhadapan dengan mendung dan hujan. Karena emang bulan-bulannya emang hujan, emang diperkirakan sampai tanggal berapa gitu kan hujan besar tuh. Ini lagi hujan. Pas mendung rasanya, hujan rasanya, terang rasanya. Ini pengennya sih jalan-jalan di gang, tapi ya udah nggak apa-apa. Proses perjalanan membuat sesuatu bersama teman-teman, semoga hujannya barokah. Albes kita. Selamat malam teman-teman. Ada. Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, hujan akan selesai sekitar pukul 7 malam. Mundur sedikit lah, setengah jam. Hari ini sudah jam 8 kurang. Kita posisi sudah ada di jalan Suryatmajan. Nah, ini kita akan mengambil scene. Tadi kita udah atur aransemennya. Ini kayak orang main bola ini. Strateginya. Nanti kamera ada di sini, ditumpang ini, turun sini ngambil ini, ke situ ngambil itu, turun lagi, jalan lagi ngambil itu. Semoga lekas selesai karena kasihan mempelai sudah dari pagi kecapean. Susah seneng neng sandiku, anak nganti putu-putu, urip nganti tekan. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Selamat untuk Mbak Mas Mendung dan Mbak Utan, semoga lancar sampai hari ya. Pandungan neng ngarep.